Injil adalah kabar baik. Tapi kita harus mengerti isi dan muatan kata baik di situ. Kita tidak boleh memahami kata baik sesuai dengan versi dan perspektif atau sudut pandang kita. Harus sesuai dengan versi dan sudut pandang Tuhan, saudaraku. Dan kalau kita membaca Injil dan melihat sejarah gereja mula-mula yang dimulai dari Yerusalem yang ditulis dalam Kisah Rasul pasal 1 dan 2, ternyata mengikut Yesus itu jalan yang sukar. Tuhan tidak memberikan garansi. Tidak memberikan jaminan di depan. Tetapi Tuhan hanya mengajak mereka percaya. Dan Tuhan pribadi akan menggaransi bahwa mereka yang ikut Tuhan Yesus tidak akan dirugikan, dipermalukan. Tidak akan. Ketika ada seseorang datang dan berkata, "Tuhan, aku akan ikut engkau kemanapun saja engkau pergi," Tuhan Yesus tidak menjawab ya atau tidak. Tetapi Tuhan Yesus menyatakan satu pernyataan yang sekilas tidak nyambung dengan pernyataan orang tadi. Tuhan Yesus mengatakan, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya." Justru Tuhan menunjukkan bahwa mengikut dia itu akan menjalani hidup yang sulit. Ketika Abraham dipanggil keluar dari negerinya, dari sanak familinya, Elohim Yahweh juga tidak memberikan jaminan atau garansi di depan. Percaya saja. Abraham harus keluar Ur Kasdim, bertahun-tahun tidak memiliki anak. Bahkan kemudian sampai mati, dia tidak menemukan negeri itu. Bukan tidak ada, belum. Sebab negeri itu baru bisa dinyatakan nanti ketika Yesus menerima semua kuasa untuk memerintah di langit baru, bumi baru. Saudaraku sekalian, mengikut Yesus itu bukan jalan yang mudah. Kalau kita ikut Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, kita benar-benar mau sungguh-sungguh mengikut Tuhan, belajar firman Tuhan, menjalani kehidupan yang benar, yang bersih, yang tidak bercacat, tidak bercela, seakan-akan Tuhan tidak memberikan respon. Seakan-akan Tuhan bersikap sama seperti mereka yang tidak sungguh-sungguh. Kadang-kadang Tuhan juga tidak menunjukkan hal-hal spektakuler yang membuat kita bisa memberikan testimoni, kesaksian kepada orang bahwa ikut Tuhan itu menguntungkan. Tidak ada testimoni seperti obat suplemen yang dijual hari ini supaya diminati, ada testimoni-testimoni. Tidak ada testimoni. Percaya saja. Yang nanti Bapak Ibu tahu, kalau orang benar-benar menjalani hidup kekristenan dengan benar, dia menemukan testimoni itu dari pengalaman pribadinya bahwa Allah itu hidup. Saudaraku sekalian, Injil itu kabar baik. Tetapi Injil yang benar akan membuat hidup kita tidak mapan di bumi ini.
mengganggu kenyamanan dan kemapanan hidup versi dunia. Yang itu membuat orang tidak bersedia. Bukan saja tidak ada jaminan di depan, tetapi juga membuat kenyamanan, kemapanan hidup terganggu. Tetapi inilah fakta yang tidak bisa dihindari, hukum yang harus ditegakkan atau digelar, atau tatanan yang harus dipatuhi. Dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20, mari kita melihat. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara, Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, khususnya kepada para imam-imam kepala, tokoh-tokoh agama, pemimpin-pemimpin, dan rohaniwan-rohaniwan Yahudi. Robohkan bait Allah ini, aku akan membangunnya dalam 3 hari. Bait Allah secara fisik sudah dibangun selama 46 tahun. Diperbaiki oleh Raja Herodes yang sedang mencari muka dari orang-orang Yahudi, sebab dirinya diangkat raja oleh Kaisar Roma untuk mengontrol Palestina. Dia sendiri bukan orang Yahudi, dia orang Edom. Tentu orang Yahudi tidak mau mengakui dia sebagai raja. Orang Yahudi sangat fanatik dalam kebangsaannya. Ia mencoba untuk mengambil hati orang-orang Yahudi dengan membangun kembali bait Allah. 46 tahun. Sekarang Tuhan Yesus berkata, rombak bait Allah, aku akan membangunnya dalam 3 hari. Maksud bait Allah di situ bukan bangunan secara fisik, tetapi tubuhnya itulah bait Allah. Dan orang percaya yang telah ditebus oleh dia. Nah, pengertian ditebus harus dalam konteks zaman itu. Yang ditebus itu budak, saudaraku. Budak itu dimiliki seorang tuan, di mana tuan itu berkuasa memperlakukan apa saja kepada budak yang dimilikinya, sampai tingkat membunuh. Dia berhak melakukan, tuan itu berhak melakukan tanpa terkena sanksi hukum. Nah, sekarang ada tuan lain, majikan lain yang membeli budak itu. Maka budak itu yang tadinya hidup dalam dominasi kekuasaan seorang tuan harus pindah ke tuan yang baru. Jadi Alkitab mengatakan kamu bukan milik kamu sendiri, karena ditebus, dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Dan budak itu ditato di beberapa tempat tubuhnya untuk menunjukkan siapa pemilik budak itu. Dan Tuhan mentato kita sebenarnya dengan memberikan meterai Roh Kudus. Maka kita mengatakan kamu bukan milik kamu sendiri. Dari penebusan itu kita mendapat anugerah di mana tubuh kita menjadi bait Roh Kudus, seperti bait Roh Kudus, yaitu tubuh Yesus. Dan kalau menjadi bait Roh Kudus seperti Yesus, melakukan kehendak Bapa, menyelesaikan pekerjaannya, jadi hidup hanya untuk
melakukan apa yang Bapa ingini. Demikian pula orang percaya yang ditebus oleh darah Yesus, yang tidak lagi memiliki dirinya sendiri, mendapat tato meterai Roh Kudus supaya hidup untuk kemuliaan Allah. Doxasate detonteon, ya, memuliakan Allah. Doxasate, memuliakan Allah. Memuliakan Allah tentunya bukan hanya menyanyi. Kalau kita memuliakan Allah hanya menyanyi dalam liturgi, itu belum tepat. Memang agama-agama pada umumnya, apalagi agama-agama suku, menyenangkan hati dewa atau Allah atau ilah yang disembah dengan seremonial. Dan itu, saudara, itu penyembahan yang masih primitif. Primitif, saudara. Allah kita bukan seperti Allah-Allah, dewa-dewa, ilah-ilah yang disembah oleh suku-suku dalam agama suku tersebut. Allah kita tidak sama dengan mereka, saudara. Ya, jadi jangan merasa dengan berliturgi, menyanyikan lagu-lagu rohani seperti yang kita lakukan di gereja, kita sudah menyembah Allah. Justru sering liturgi malah menyesatkan, membuat orang bohong, membuat orang nipu. Sebab dalam hidup kesehariannya tidak sesuai dengan pengakuan di dalam gereja. Lagu-lagu yang saudara nyanyikan tadi, apakah itu peta dari hidup saudara setiap hari? Kalau tidak, namanya munafik, hipokrites, memainkan peranan. Jadi kita berperan waktu di gereja. Waktu di gereja kita nyanyi lagu, misalnya, ku ingin senangkan hatimu. Padahal tidak sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan dalam hidup keseharian. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu. Padahal kesukaan ceria saudara bukan pada Tuhan, pada dunia ini. Jadi malah berdosa, bohong, saudara. Itu yang terjadi jika hidup keseharian saudara tidak saudara benar-benar manage, saudara tidak kelola dengan baik, tidak saudara kelola sesuai dengan kehendak Allah. Memuliakan Tuhan itu juga bukan hanya berbuat baik lalu membuat Allah dan Tuhannya orang Kristen dipuji orang. Bukan, sama sekali bukan demikian. Walaupun itu tidak salah, itu jadi dampak, dampak itu dari orang yang benar-benar memuliakan Allah. Memuliakan Allah adalah melakukan segala sesuatu yang membuat Tuhan terhormat. Memuliakan Allah. Kita baca dulu 1 Korintus 10 ayat 31. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Ya, untuk kemuliaan Allah. Memperlakukan dia sebagai mulia, memperlakukan dia sebagai agung. Ini yang namanya menyembah, proskuneo. Artinya memberi nilai tinggi. Kalau seseorang memberi nilai tinggi Allah, maka dia bisa membunuh nafsu
dan hasrat-hasrat rendahnya. Dia menjaga setiap kata yang diucapkan. Dia tidak meledakkan emosi yang melukai orang. Dia tidak merugikan sesama. Dalam segala hal yang dia lakukan, tidak menyakiti dan merugikan siapa-siapa. Dan Allah juga tidak peduli apa penilaian orang terhadap diri kita masing-masing. Tetapi Allah peduli apa yang dia bisa rasakan dari apa yang kita lakukan. Walaupun pada awal-awal saudara berusaha untuk memuliakan Allah dengan segala hal yang kita lakukan, seakan-akan Allah tidak memberikan reaksi atau respon. Tapi lakukan terus. Itu yang namanya menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Sebab ketika kita sungguh-sungguh belajar untuk memuliakan Allah, ya, dengan segala sesuatu yang kita lakukan, maka saudaraku, kita akan mendapatkan testimoni dari pengalaman hidup bahwa dia ada. Kalau sudah begini, Anda tidak boleh merasa memiliki kepentingan kecuali menyenangkan dia. Itu kekristenan. Enggak kompleks, sederhana, tapi benar-benar sukar, sangat sukar. Jangan merasa memiliki kepentingan. Anda tidak boleh memiliki kepentingan lagi. Anda budaknya Tuhan Yesus. Anda dulos. Nggak usah jauh-jauh mau jadi pengerja, aktivis gereja atau pendeta. Justru itu membuat kita seringkali malah salah. Tetapi dalam segala hal, satu kata yang kita ucapkan melukai orang enggak? Setiap tindakan yang kita lakukan merugikan orang enggak? Menyakiti orang enggak? Dengan kehidupan seperti ini, Anda jadi gift, jadi hadiah. Seperti Yesus adalah grace, gift dari Allah Bapa untuk dunia. Dan kita menjadi gift untuk orang di sekitar kita. Gift for your husband. Gift for your wife. Gift untuk istrimu, untuk suamimu. Orang tua jadi gift untuk anak-anak. Anak jadi gift untuk orang tua. Kita jadi gift untuk semua orang. Tetangga, mertua. Bahkan siapapun yang menjumpai kita, dia mendapat gift dari Allah. Walaupun hanya senyum. Bahkan untuk musuhmu. Untuk orang yang melukai kita. Ketika saya mempersoalkan bagaimana saya bisa mengampuni orang yang menyakiti saya dan mengkhianati saya begitu keji, menurut saya begitu menyakitkan. Tuhan mengajar satu hal. Bagaimana kamu bisa menyembuhkan dendammu, menyembuhkan luka hatimu, menolong orang yang menyakiti kamu? Kalau kamu tidak bisa bersentuhan, berdoa dengan tulus untuk keselamatannya, untuk kehidupannya. Anda boleh tepuk tangan untuk kebenaran. Saya kira di antara Bapak Ibu ada yang punya dendam, sakit hati, mungkin tersimpan di bawah sadarmu. Mari perkarakan itu. Karena dendam itu duka abadi. Pengampunan itu sukacita abadi di kerajaan surga. Tidak ada orang yang dendam masuk surga karena membenci saudaranya adalah membunuh. Orang-orang yang memusuhi kita bukan orang yang beragama lain,
teman-teman, saudara seiman, teman pendeta. Tidak apa-apa. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Bagaimana menyembuhkan luka hatimu, dendammu kepada orang yang melukaimu? Berbuat baik, menolong mereka. Kalau kita tidak berkesempatan touch, bersentuhan dengan mereka, doakan dengan tulus, berkati hidupnya, jagai rumah tangganya sampai kita tulus. Kalau tidak tulus, kita juga tahu kita enggak tulus, Tuhan akan pimpin kita. Engkau tidak punya hak balas dendam karena kamu sudah tidak berhak memiliki kepentingan. Tidak punya hak memiliki kepentingan. Semua harus untuk Tuhan. Setiap kata yang kita ucapkan untuk Tuhan. Setiap keputusan, pilihan, tindakan kita untuk Tuhan. Itu menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Bukan sekedar nyanyi. Bahkan liturgi malah menyesatkan. Kalau kita tidak sungguh-sungguh setiap hari berjuang memenuhi apa yang kita nyatakan di dalam gereja. Ayo kita berubah. Saya bertahun-tahun menjadi pendeta dan rohaniwan. Saya merasa bahwa saya belum menjadi rohaniwan yang benar, saudara. Tapi tahun-tahun belakangan ini, bulan-bulan belakangan ini, minggu-minggu belakangan ini, saya makin mengerti. Walaupun ini tidak mudah, juga tidak sukar, tapi sangat sukar. Bagaimana menyelenggarakan hidup dengan sikap hati tidak merasa memiliki kepentingan. Bahkan kita ketika berbuat baik, kita tidak bermaksud untuk sekedar kasihan orang itu. Apalagi pencitraan. Kita jadi jahat, kita menggunakan wahana media menolong orang sebagai citra diri. Itu jahat. Jangan. Kalau orang lain yang memviralkannya, tidak apa-apa. Jangan kita bermaksud mau ditinggikan. Sekalipun kau memberi seluruh hartamu tanpa kasih sia-sia, artinya kasih itu tindakan sesuai dengan pikiran perasaan Allah, karena Allah itu kasih. Ah, kasihan, bantu dia. Oh, kalau kamu hanya bantu karena kasihan dan kamu senang, kau masih punya kepentingan di situ. Saudara mengerti apa yang saya katakan? Ini tidak mudah. Tetapi kalau kita mengerti hal ini dan mengenakannya dalam hidup, waduh, kita menjadi gift, menjadi karunia, anugerah, pemberian khusus dari Tuhan untuk orang sekitar kita. Siapapun orang di sekitar kita, pembantu, sopir, tetangga, pegawai kita, kita adalah gift dari Tuhan untuk mereka. Jadi kita harus menjalani hidup dengan sikap tidak merasa memiliki kepentingan. Ini luar biasa. Coba kita jalani, karena saya juga sedang belajar ini. Kalau kita tidak merasa memiliki kepentingan, semua kulakukan untuk Tuhan. Baik makan, minum, atau melakukan sesuatu yang lain. Apa yang terjadi, saudara sekalian? Merdeka dari percintaan dunia. Buktikan. Yang kedua, kesucian hidup. Kita takut akan Tuhan. Lebih takut kita. Berikutnya, damai sejahtera. Damai sejahtera Allah, saudara. Yang berikutnya, kepastian. Kepastian LB3. Bukan hanya percaya bahwa kita diterima. Kita tahu, bukan hanya percaya, tapi kita tahu. Lalu yang berikutnya, testimoni atau kesaksian. Allah itu hidup. Testimoni dari pengalaman hidup ini. Nih, saya taruh di bawah. Allah itu hidup. Walaupun pada mulanya seakan-akan Tuhan memperlakukan kita sama seperti orang yang tidak sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran. Kok sama? Jalan terus. Anda akan mulai mengalami apa artinya tidak terikat percintaan dunia.
mengalami bagaimana memiliki kesucian hidup, makin takut akan Allah, merasakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala hal. Lalu kita mulai memiliki kepastian. Kepastian bukan hanya percaya masuk surga, pasti dari pengalaman pribadi. Di situ kita memiliki testimoni Allah itu hidup. Kita harus memilih hidup ini, saudaraku. Memang tidak bisa tidak, saudara memang harus memberi hidup sepenuhnya bagi Allah. Tidak harus jadi aktivis atau pendeta, saudara. Tapi dalam segala hal menyenangkan Tuhan. Amin. Dalam segala hal menyenangkanmu, menyenangkanmu dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara menyenangkanmu, menyenangkanmu sejak sampai selamanya. Kita memilih ini. Jangan Anda minder sebagai orang yang tidak berpendidikan tinggi, pegawai rendahan. Aduh, itu enggak masalah. Enggak masalah. Bapak Ibu, kalau kita bangun pagi hari ini, Anda tahu satu hari harganya berapa? Tidak ternilai. Kaya miskin sama punya satu hari yang tidak ternilai. Kalau orang di ujung maut mau mati, dia mau nambah satu hari, dengan uang berapa triliun dia bisa beli? Tidak bisa. Satu hari itu tak ternilai harganya. Tapi bagaimana hari yang tidak ternilai benar-benar menjadi tidak ternilai? Kalau kita menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Tapi kalau saudara tidak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, aduh celaka saudara. Jadi 70 sampai 80 tahun umur hidup saudara itu bandingannya kekekalan. Ini menentukan kekekalan kita. Coba saudara, satu jam kita itu juga bandingannya kekekalan. Ini menentukan saudaraku, kekal di surga atau kekal di neraka. Satu hari ini, satu jam ini saya tulis malah, kalau kita isi menyenangkan hati Allah, luar biasa saudara. Jadi tidak ternilai, pasti masuk ke sini. Kalau kita hidup suka-suka kita sendiri, bayar nanti di situ. Hidup ini tidak gratis. Kalau kita hidup suka-suka sendiri, bayar di neraka. Kalau kita hidup suka-suka Tuhan, Tuhan bayar di kerajaannya. Keselamatan kita bukan karena perbuatan baik, betul. Karena salib Yesus, maka ada pengadilan. Tidak ada salib Yesus, semua orang meluncur ke neraka tanpa perhitungan. Karena memang semua manusia telah jatuh dalam dosa. Tapi dengan salib, semua dosa dipikul oleh Tuhan Yesus. Tetapi keberadaan diri seseorang tidak bisa dipikul oleh Yesus. Dia harus merubah diri. Dan itulah yang dibawa ke pengadilan. Itulah sebabnya dalam 2 Korintus 5, 9-10, Paulus mengatakan, aku berusaha, baik aku diam dalam tubuh ini maupun di luarnya, supaya aku berkenan. Karena semua kita harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Nih bawa kita ke sini. Tidak mungkinlah orang masuk surga mendadak, apapun keadaannya, lalu boleh masuk. Itu kecelakaan, saudara. Tapi kita masuk surga itu karena kita mempersiapkan diri mulai hari ini. Bapak, Ibu, saya sering memimpin orang dalam acara penghiburan, penutupan peti atau pemakaman. Sering mengunjungi orang meninggal. Tetapi selalu saja tergetar hati saya. Kalau bagi orang yang tidak mengenal kebenaran, kematian menakutkan, saudara. Seperti masuk ruangan gelap yang menyimpan berjuta misteri.
Bagi kita yang mengenal kebenaran, kematian tidak menghilangkan kesadaran. Di balik kematian ada pengadilan. Ini menggetarkan kita. Supaya pengadilan tidak menjadi keadaan dahsyat yang mengerikan, tapi keadaan dahsyat yang menyukakan. Maka kita memulai berkemas-kemasan, mulai merajut kehidupan yang benar. Ini kita rajut. Amin, saudara. Kini memilih kita. Kita memilih mulai sekarang. Setiap kata yang kita ucapkan kepada siapapun, Anda jadi gift. Gift dari Tuhan. Nah, pada waktu itu baru saudara benar-benar jadi saksi, jadi surat yang terbuka baru. Dengan perbuatan, setiap ucapan, semua yang kurenungkan dan pikirkan, ruang ibadahku, di setiap langkahku, dimanapun ku berada, menyembah Bapa. Saudara menangkap pesan ini? Pilihan. Saudara kalau mulai melatih, nanti terbiasa, saudaraku, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Jadi pertemuan kita seperti ini, tolong jangan saudara pandang sebagai ibadah. Ini bagian kecil dari ibadah kita. Ibadah kita itu segenap hidup kita. Di setiap langkah kita, dimanapun kita berada, kita jangan seperti orang-orang primitif yang memperlakukan dewanya secara primitif. Memang dewa-dewanya juga primitif karena bukan dewa yang benar. Dipuaskan dengan nyanyian, tarian. Allah kita bukan begitu. Ini bukan berarti lalu kita menyelenggarakan puji-pujian secara sembarangan, tidak, ini harus seprofesional mungkin. Tetapi yang menentukan bukanlah nyanyian, syair dan nada pada waktu kita di gereja, tapi yang menentukan adalah sikap hidup kita setiap hari dalam segala hal yang kita lakukan. Saudara putuskan hari ini bagaimana mulai menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Ingat, saudara dan saya tidak lagi memiliki kepentingan. Baik makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Untuk kemuliaan Allah artinya bagaimana membuat dia merasa terhormat, tersanjung, mulia, agung dari apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita lakukan. Itu namanya menyembah. Dan Bapak dipuaskan. Apapun kata orang tentang kita, tidak akan mengganggu perasaan Bapak. Itu gak ada artinya. Gak ada artinya. Apapun kata orang terhadap saudara, gak ada artinya. Tapi bagaimana sikapmu terhadap Allah, itu yang bernilai. Bapak Ibu terutama yang sudah berumur, saya tahu membelokkan cara hidup saudara yang sudah salah itu tidak mudah. Tetapi kalau Tuhan masih memberi satu hari yang nilainya tidak terbatas, kita isi menjadi hari yang indah dengan melakukan segala sesuatu sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Jangan merasa memiliki kepentingan. Bahkan berbuat baik pun bukan karena kita memiliki kepentingan itu, tapi karena Allah punya kepentingan. Dia mau dipuaskan oleh perbuatan kita. Jadi kalau aku memberi sesuatu kepadamu, itu bukan masalah antara aku dan kamu, tapi masalah aku dengan dia.